Baby bus. Kamu datang juga. Kita bisa bermain bersama lagi. Pengalaman hidup. Ayo kita belajar bersama Jojo. Merah, kuning, biru, hijau. Lihat, ada teman baru. Namanya Bingo. Kami semua menyayangi Bingo. Bingo ingin bermain petak umpet. Di mana Bingo? Aha, Bingo ada di sini. Oh, sepertinya Bingo lapar. Ayo kita beri ia makan. Hah? Suara apa itu? Oh, Bingo lapar. Ia ingin makan pakan anjing. Bingo, tunggu sebentar. Ayo kita buka kemasannya terlebih dahulu. Bantu Bingo untuk membuka kemasannya. Tuangkan pakan anjing ke dalam mangkuk. Hah? Sepertinya Bingo masih ingin makan makanan lain. Oh, Bingo ingin makan makanan kaleng. Sabarlah, Bingo. Biarkan aku membuka kalengnya untukmu. Bantu Bingo untuk membuka kalengnya. Wow, kamu hebat sekali. Tuangkan makanan kaleng ke dalam mangkuk. Bingo haus, ayo buka botolnya. Kerja yang bagus. Tuangkan air ke dalam mangkuk. Bingo ingin pergi keluar dan bermain. Ayo kita bermain. Yeay!
Wah, ayo kita bermain di taman. Jojo sedang berjalan-jalan dengan Bingo. Bingo buang air besar. Oh tidak, di mana Bingo? Bingo kotor sekali. Bingo sedang bersembunyi. Ayo kita temukan ada di mana dia. Petak, petak, petak. Seekor ayam jantan besar. Wow, anak kucing yang sangat imut. Kuek, kuek, kuek. Seekor anak bebek. Itu tupai. Bingo telah ditemukan. Kamu hebat. Bingo yang nakal sedang bersembunyi lagi. Ayo kita temukan dia. Ayam jantan besar. Anak kucing yang sangat imut. Bingo telah ditemukan. Kamu hebat. Bingo merasa senang. Aku menyayangimu. Ayo kita temukan Bingo bersama-sama. Ayo kita mandikan Bingo. Sedang mandi. Singkirkan daunnya dengan pinset. Buang daun di tempat sampah. Kaki Bingo sangat kotor. Ayo cuci kakinya sampai bersih. Wush! Bidik bakteri dan singkirkan mereka. Ayo singkirkan bakteri. Dan bersihkan tanahnya. Wow, kaki Bingo sangat bersih. Gunakan sabun mandi cair dan mandikan Bingo sampai bersih.
Ayo mandikan Bingo sampai bersih. Bingo terlihat seperti bola di dalam gelembung. Lucu sekali. Waktunya untuk membilas gelembungnya. Ayo kita... Letakkan Bingo di atas kursi. Ayo, segera keringkan Bingo. Kalau tidak, ia bisa terkena flu. Ayo bantu Bingo mengeringkan tubuhnya. Bingo berteman baik dengan semua orang dan menjadi bagian dari keluarga besar Jojo. Melibatkan anak-anak dalam perawatan hewan peliharaan dapat mengembangkan rasa tanggung jawab mereka. Ayo kita jawab pertanyaan bersama Jojo. Hari ini sungguh luar biasa. Ayo rekam bersama-sama, Jojo. Yeay! Ada teman baru di keluarga Jojo. Siapa ia? Gajah, anak anjing, harimau. Wah, harimau yang ganas bukan anggota barunya. Gajah tidak bisa masuk ke dalam rumah Jojo. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Ini adalah Bingo, seekor anak anjing yang lucu. Jojo ingin memilih hadiah sambutan untuk Bingo. Ayo tebak mana yang lebih disukai oleh Bingo. Makanan kaleng, mikrofon, balok. Bingo tidak tertarik pada mikrofon. Bingo tidak menyukai balok. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Menyukai hadiah dari Jojo. Mereka menjadi teman baik. Bingo sudah bermain bersama dengan Jojo. Sekarang ia lapar. Makanan apa yang akan Jojo berikan pada Bingo? Lollipop, coklat, pakan anjing. Lollipop tidak cocok untuk Bingo. Bingo tidak bisa makan coklat. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Jojo memberi makan Bingo dengan pakan anjing. Bingo sudah kenyang. Bingo ingin keluar untuk bermain sekarang. Apa yang akan kita pakaikan padanya? Tali lompat, tali anjing, ayunan. Kita tidak bisa memakaikan ayunan padanya. Ayo coba lagi. Tali lompat itu untuk melompat. Coba pikirkan lagi. Betul, kamu memang anak yang cerdas.
Bingo memasangkan tali pada Bingo dan mereka pergi jalan-jalan. Bingo kotor setelah berjalan-jalan. Apa yang bisa Jojo lakukan untuk Bingo? Memakaikan pakaian, memandikannya, mengenakan topi. Bingo sepertinya tidak perlu mengenakan topi. Ayo coba lagi. Bingo sepertinya tidak perlu memakai pakaian. Ayo coba lagi. Ya, betul. Kamu memang anak yang cerdas. Jojo memandikan Bingo dan Bingo pun menjadi bersih kembali. Semua sudah selesai. Sampai jumpa besok.